Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Oke, kembali bersama saya Rizky Satrio dalam SPL Audio Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang 15 in ya. 15 in yaitu ada dua tipe DCLA. Yang saya coba ini yaitu 15554K. Oke, seperti apa responnya? Ikuti terus di SPL Audio Channel. Oke, kita langsung ke software Smart Lab. Kemudian kita nyalakan ring noise-nya dulu. Kemudian kita oke, sudah mengetahui respon dari 15554K. Kemudian saya pendelay dulu. Oke, sudah saya find delay, kemudian saya capture. Oke, inilah hasil dari respon 15554K. Nah, kita bisa lihat di 0 dB-nya ini membaca responnya dari 200 Hz sampai ke 3 kHz untuk speaker low mid sampai dengan middle ini ya. Kemudian untuk puncaknya ini di 500 Hz ya. Untuk yang penikmat low mid, untuk semuanya, untuk ini ya, dangdut, untuk gendang ini cocok ini ya, karakternya. Kemudian kita bandingkan dengan di 12 PS 100. Nah, yang biru 12 PS 100. Ini untuk low mid-nya kurang lebih sama, hanya terjadi kenaikan di 160 Hz di punya dari 12 PS 100 ya. Kemudian untuk di 500-nya ini yang tidak bisa tertandingi oleh 12W100, di 15554K ini unggul ini ya, untuk low mid-nya. Ya. Kemudian di middle sama, kemudian ada cekungan ini di 15554K. Ini kita bisa rapikan dengan cross point di 1,92 kHz. Kita bisa rapikan atau kita bisa cross point di sini. Jadi langsung ke middle atau langsung ke Twitter teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat spesifikasi dari 15554. Ya, itu tadi kita sudah mengetahui 15554K ya. Begitu responnya di lumit ya, sangat tinggi sekali dibandingkan di 12 PS 100. Untuk yang suka lumit, ini cocok untuk diaplikasikan di sistem teman-teman. Oke. Kemudian jangan lupa untuk ke website kami, yaitu ke splaudioprofessional.com. Di situ banyak produk-produk SPL dan CLA, dan berbagai kebutuhan sistem Anda ada di website. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada 15554K. Kemudian kita nanti bahas di 15G402. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penjelasan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.